Yang air mutlak yang berubah, ya.
dengan perubahan yang merubah itu manusia, perubahan yang banyak ya, walaupun dengan benda yang suci. Jadi menjadi suci tapi tidak bisa mensucikan, contohnya seperti air ya, punya air lupa, kemudian dikasih sampah dedaunan. Sehingga air ini menjadi berubah, maka itu kategori air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Begitu. Beda halnya apabila dedaunan itu runtuh dengan sendirinya. Jadi daun-daun mungkin runtuh di sebuah karet atau air yang berubah itu, kemudian merubah sifatnya air. Maka perubahan yang alami seperti itu tidak termasuk tidak termasuk air yang tidak disucikan, tetap dikategorikan air yang mutlak suci dan disucikan. Begitu. Termasuk juga dalam air sabun, seperti kemarin Pak Yahya telah menyampaikan, air sabun itu tidak bisa untuk mensucikan. Ketika air banyak, air yang dicampur sabun untuk mandi contohnya, maka itu tidak bisa untuk mensucikan. Namun hukumnya suci, dia suci tapi tidak bisa mensucikan, artinya bahwa bisa membersihkan tapi belum bisa mensucikan. Sehingga ini nanti yang sering dipraktekkan adalah ketika penggunaan air untuk mandi wajib contohnya. Maka pastikan, apakah nggak boleh pakai sabun? Boleh pakai sabun. Namun ketika langsung pakai sabun, ya, belum sempurna pembasuhan, ya, langsung pakai sabun. Ini ketika pakai sabunnya belum mencukupi atau belum menggugurkan rukunnya mandi, sehingga harus perlu air bilasan untuk membilas yang mutlak, yang bersih, yang tidak terkontaminasi dengan sabun. Demikian, sampo, sabun, sebagainya. Begitu. Karena kalau airnya terkontaminasi dengan sampo atau sabun, itu kategori airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Begitu. Selanjutnya yang ketiga, suci mensucikan, suci tidak mensucikan. Yang terakhir, bagian yang ketiga adalah air yang tidak suci dan juga tidak bisa mensucikan. Air tidak suci dan tidak mensucikan itu yang kita kenal sebagai air najis. Kalau namanya tidak suci, dalam itu berarti katanya adalah najis. Tidak suci berarti najis. Nah, untuk air najis ini, ada dua uraian. Nanti insya Allah pada pembahasan selanjutnya juga akan kita bahas tentang unsur-unsur najis, apa saja yang kategori najis. Mungkin nanti kita akan masuk ke waktu puasa, tawakuf dulu mungkin ngajinya. Mungkin lainnya kalau nanti dikondisikan emosional atau waktunya bagaimana. Yang ketiga, air yang tidak suci dan tidak bisa mensucikan atau kita kategorikan air najis. Air najis ini uraiannya dua. Yang pertama, ya, adalah sedikit dan terkena najis, walaupun najisnya tidak merubah sifat air. Nah, berarti kita ulang lagi, air di sini nanti ada titik poinnya yang
kencing, najis dan kencing, terprocing kencing, walaupun sedikit dan tahu jelas. Nah, mungkin air kencing sedikit, anak kita pipisnya berdiri dan mampu nyipret masuk ke air yang kurang dari 2 bulan. Nah, kemudian air ini sifatnya tidak berubah, rasanya tidak berubah, masih seperti aslinya, baunya tidak bau, warna tetap jernih, tidak merubah sifat air. Tapi airnya tadi kurang 2 bulan, maka air yang terpercik najis tadi walaupun tidak merubah sifat air, dikategorikan air yang tidak suci dan juga tidak bisa mensucikan. Paham ya? Yang kedua, tikusnya gak ketahuan kalau masuk sampai mati, berarti menjadi bangkai. Bangkai ini nanti kategori najis, nanti unsur-unsur najis diantaranya adalah bangkai. Tikus yang mati namanya bangkai. Ketika tikus ini gak sudah diambil, 1 hari, 2 hari lama-lama akan membusuk. Nah, busuknya bangkai tikus ini kalau lama-lama akan mempengaruhi air satemol, walaupun lebih dari 216 liter mempengaruhi dari segi baunya, baunya bau bangkai. Apa airnya menjadi tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Najisnya merubah sifat air walaupun airnya banyak. Dari sini berarti begini. Kalau bagaimana kalau tidak sampai merubah sifat air, pakai tikus tadi tidak sampai merubah sifat air, karena contohnya karena tikus pakai tikusnya ini keburu ketahuan, oh ini ada tikus mati. Bangkai tikus belum membusuk, tikus mati itu sudah bangkai, sudah najis, belum membusuk, segera diambil dan airnya juga tidak berubah, maka walaupun terkena najis, air yang banyak tersebut dihukumi tetap air mutlak suci dan mensucikan. Jadi demikian, begitu. Air yang najis itu seperti itu. Ya, saya ulangi lagi. Berarti air yang sedikit, air yang kurang dari 2 bulan, air yang kategori belum aman. Air yang rawan untuk bisa jadi mustahak, bisa jadi mutarajis, begitu. Enggak, ini nanti hukum ini dikategorikan najis atau mustamal kalau diyakini, kalau diketahui. Apabila enggak diketahui, kita enggak ngerti nih. Air, stok air yang ada di koin
sebenarnya sudah terpercek, tercek contohnya. Ya karena tidak ngerti, maka tetap suci. Tahu. Karena tidak tahu, maka tidak masalah. Yang ini ketika tahu, sudah tahu air kencingnya memercik untuk air yang sedikit, nah, maka yang tahu itu akan menghukumi air yang najis. Begitu. Jadi saya ulang lagi, air najis itu air yang terkena najis, airnya sedikit, walaupun tidak merubah sifat air. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang terkena najis dan najisnya merubah sifat air. Kalau air banyak terkena najis dan tidak merubah sifat air, maka tidak berpengaruh kepada mutlaknya air, tetap suci. Air banyak 216 liter terkena terpercik kena kencing dan tidak merubah sifatnya, maka tetap dihukumi suci dan Air satu ember, maka satu ember ini harus di
dengan model ini kita pakai mesin cuci, maka tidak cukup hanya dibuat saja ya, digiling saja, digiling saja, harus dibilas terutama ketika pakaian yang cuci itu ada najisnya. Kalau sudah kotor saja tidak salah, tapi ketika mencuci sesuatu yang najis maka harus dialirkan. Dari 4 ember lah, 4 ember ya, 4 sampai 3 ember
sehingga itu juga dalam kaji kita ini tidak bisa dipakai. Agar bisa dipakai, kamu berubah saya biar bisa dipakai, tambahkan biar mencapai 216 liter. Nah, 216 liter ini kalau kita bikin pola, ini begini, saya sampaikan dulu ya, untuk ukuran dua pola. Ukuran dua pola itu adalah satu biro seperempat, satu biro itu kalau disentikan 48 cm. Di rumah segala apa-apa ini juga pasti akan terus akan sulpok ini kan ya, gitu. Sehingga dikatakan al-harokah barokah ya bergerak selalu kemana dan sebenarnya juga ketika airnya keruh asalnya air keruh ketika didiamkan lama-lama juga akan jernih begitu ya, itu sifat air itu memang ketika didiamkan akan berubah dari awalnya dari bentuk awalnya. Terima kasih. Sebelum nanti ada Ibu Khairul Nisa MPDI yang bertanya, mohon bicara Pak Ustaz, kalau kami di kampung dulu yang kami sekolah misalnya 2,5 kilo, ada kaleng yang biasanya 2,5 kilo. Jadi sekarang pulang itu apakah pulang di situ bahasa Arab atau pulang yang jaraknya dari bahasa daerah? Jadi mohon kata Pak Yahya tadi ya bukan kulah yang di sini beda itu menurut beliau itu kalau kulah dari saya itu kolak nah kolak dikali 60 itu totalnya adalah
Itu
Yeah.
wanita beda dengan laki-laki.